Jumpa lagi bersama saya Fahri Adpan Tutorial Channel. Kali ini saya akan memasang instalasi listrik satu buah lampu. Dimana untuk memasang listrik atau instalasi listrik satu buah lampu, kita menarik dua buah kabel api atau kabel merah. Satu kabel untuk api masuk dan satu kabel untuk api keluar menuju lampu. Karena kita tidak memasang stop kontak di tempat ini, maka kita tidak menarik kabel nol atau kabel hitam. Berikut adalah cara pemasangannya. Kita ambil satu buah saklar tunggal seperti ini. Saklar ini tidak memakai baut pengunci. Kita cukup memasukkan kabel ke dalam lubang ini dan dia akan terkunci sendiri. Ini saya pakai untuk kabel api masuk yang berwarna merah. Ini adalah kabel api masuk. Saya tusukkan ke dalam dan sudah terkunci. Kemudian ini adalah untuk api keluar. Saya tusukkan ke dalam dan sudah terkunci seperti ini. Kemudian kita akan pasangkan ke dalam. Kita longgarkan dahulu baut pengunci ini. Ini adalah untuk mengunci saklar ke TEDOS. Kita longgarkan agar kita dapat memasukkannya ke dalam. Kita longgarkan kiri kanan. Kita longgarkan lagi yang sebelah kiri ini sehingga saklar dapat masuk ke dalam TEDOS. Kita dorong TEDOS ke dalam. Seperti ini, kemudian kita kunci kembali. Demikian cara pemasangan satu buah lampu pada instalasi rumah. Ini adalah jalur instalasinya. Seperti ini, dia lampunya ada di luar. Itu adalah lampu yang dipasang. Demikian tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Dan kita jumpa lagi di video tutorial saya yang berikutnya. Sampai jumpa.